Bapak Kuasma bersama sang istri tercinta Ibu Dewan Is, silakan untuk menuju apa namanya pelaminan lah barangkali begitu tepatnya atau singgah sananya Ananda Gladys. Silakan dimulai untuk beranjak ke tempat pelaminannya atau singgah sananya Ananda Gladys. Berjalan di atas karpet putih. Ya, kita saksikan bersama Ananda Gladys diiringi ayah dan bundanya yang tercinta berjalan perlahan Ananda Gladys diiringi ayah dan bundanya, ya seperti kita saksikan bersama sudah dengan begitu manis dan indahnya ya duduk berdampingan bersama kedua orang tuanya yang tercinta, Bapak Kuasma, Ibu Dewani Is, doa terindah ya teriring buat Ananda Gladys, semoga kelak menjadi anak yang solehah yang akan mampu mengangkat harkat, derajat, dan martabat kedua orang tuanya. Amin. Tercapai cita-citanya yang pastinya Amin. Menjadi manusia yang berguna buat bangsa, negara, maupun juga agama. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itulah doa terindah buat Ananda Gladys yang hari ini merayakan hari jadinya tepat yang ketiga tahun. Kalau usia tiga tahun itu masih lucu-lucunya, Pepi. Masih imut-imut. Ya, sebagai bintang kehidupan dari Bapakku Kuasma, Ibu Dewani Is, ya karena buah hati adalah titipan amanah dari Allah Subhanahu wa taala, harus dijaga dengan sebaik-baiknya dan insyaallah Ananda Gladys semoga kelak menjadi manusia yang bermanfaat buat Amin. Masyarakat banyak Amin. Mengikuti Amin. Jejak kedua orang tua tercintanya. Ya, Bapakku Kuasma pastinya bisa bermanfaat buat masyarakat banyak. Begitu juga sang ibunda sebagai seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Indramayu pastinya berjuang dan bermanfaat untuk masyarakat banyak. Sekali lagi selamat merayakan hari ulang tahun tepat yang ketiga buat Ananda Gladys dan juga selamat ulang tahun kepada negara kita yang tercinta Republik Indonesia tepat yang ke-77. 7 tahun, usia yang sangat matang, yang pastinya ini sangat spesial ya, ulang tahun yang ketiga dan ulang tahun yang ke-77, kalau dijumlah berapa Pepi? 77 sama 3, 80 Pepi. Sempurna. Sempurna. Oke, Afandi. Ya Om. Semuanya rekan hadirin yang tercinta, tentunya sekali lagi, hari ini adalah pesta besarnya Bapakku Casma, yang juga pestanya masyarakat Sukagumiwang, pestanya kita semua. Mari kita bergembira, mari kita bersama-sama yep. menjaga agar dapat berjalan dengan kondusif, lancar, aman, dan terkendali. Di seluruh pelosok negeri hari ini sedang bersuka cita merayakan pesta kemerdekaan Republik Indonesia. Dari pelosok kampung, kota, pedesaan semuanya ada berbagai macam lomba. Kamu ikut lomba apa, Pepi? Ikut lomba apa? Apa? Pancet apa? Pancet Edan. Pancet apa? Ya, untuk itu kami keluarga besar Nirwana Mandala Sakti, gimana Bapak?
Ya Bapakku Wasma. Oh iya ya, mohon maaf. Wasma. Bapakku Wasma. Ya, mohon maaf kalau saya salah, Bapakku Casma, Bapakku Wasma ya. Ya, Wasma. Saya ralat Bapakku Wasma. Iya, Bapakku ya, Cembe. Ya. Bersama Ibu Is, anggota DPRD Kabupaten Indramayu. Luar biasa sekali lagi. Terima kasih atas segala perhatiannya, mengingat dan menimbang waktu yang sudah mendekati berkumandangnya azan sholat zuhur. Untuk itu kami memutuskan jeda atau break sejenak. Selepas itu kami akan hadir kembali ke hadapan dan semuanya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.